5 penyebab waktu charge baterai smartphone super lama. Mencharge smartphone bisa jadi adalah waktu yang tidak mengenakan, terutama bagi pengguna yang sangat mobile. Akan lebih menjengkelkan bila baterai smartphone yang di-charge tidak kunjung terisi penuh. Jika Anda mengalami hal seperti itu, bisa jadi 5 hal ini menjadi sumber masalahnya. Kabel bermasalah. Saat tiba-tiba waktu charge smartphone menjadi lebih lama dari biasanya, pertama Anda harus melihat apakah kabel charger rusak atau tidak. Kerusakan di bagian tertentu kabel, seperti mengelupas atau bahkan hampir putus, bisa mengganggu proses pengisian daya. Charger tak sesuai. Bagi Anda yang memiliki smartphone dengan baterai 3000 mAh ke atas, sebaiknya menggunakan charger bawaan dan menghindari charger dari smartphone dengan baterai berkapasitas di bawah 3000 mAh. Sebab charger untuk baterai di atas 3000 mAh biasanya didesain agar bisa mengeluarkan listrik lebih besar. Jika Anda tetap ngeyel memakai charger untuk smartphone dengan baterai di bawah 3000 mAh, jangan kaget bila waktu yang dihabiskan untuk pengisian daya bisa naik jadi 2 kali lipat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.